Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Umi Channel. Kesempatan kali ini saya akan menerangkan tentang bagaimana cara mencari channel-channel Nenderia yang pada saat ini channel tersebut telah pindah, yang awalnya dari satelit CINESAT 11 pada koordinat 98 derajat bujur timur. Untuk saat ini kabarnya telah berpindah ke satelit ASIASAT 9 122 derajat bujur timur. Di sini posisi saya masih berada pada satelit CINESAT 11, di mana pada satelit tersebut channel-channel Nenderia telah hilang atau tidak ada sinyal karena telah berpindah ke satelit ASIASAT 9. Untuk itu saya akan menerangkan tentang bagaimana caranya untuk mencari channel tersebut. Pertama yang kalian lakukan adalah, untuk sebelumnya receiver yang saya gunakan adalah Optus Oracle. OP88HD Oracle. Ini adalah receiver rekomendasi Nenderia. Pertama kita menuju ke menu. Kita pilih daftar satelit. Kita pilih OK. Di sini adalah satelit Nenderia pada CINESAT 11, di mana pada 98 derajat bujur timur telah hilang sinyal. Di sini kualitas 0 karena sudah berpindah ke ASIASAT 9. Untuk itu saya akan membuat satelit baru, yaitu ASIASAT 9 terlebih dahulu. Pertama, kalian pencet tombol merah pada remote, yaitu tambahkan. Kemudian kalian kasih nama. Kita masukkan namanya ASIASAT 9. Bisa juga dikasih nama dengan nama kalian sendiri, terserah. Kemudian untuk garis bujur, yaitu 122 E. Setelah selesai, tekan tombol kuning pada remote, konfirmasi. Ya, di sini pada satelit nomor 8 saya sudah saya kasih nama ASIASAT 9. Kalian arahkan ke posisi tersebut. Kemudian kalian arahkan ke sebelah kanan dengan cara menggeser remote sebelah kanan. Ya, untuk LND frag kalian rubah menjadi universal, yaitu 97 50 10.600. Untuk di set 1.0, karena saya tidak menggunakan disek, maka disable. Kemudian lainnya juga disable. Untuk LMB daya saya pilih auto. Setelah itu kalian tekan OK. Di situ muncul apakah Anda yakin untuk menyimpan. Kalian pilih ya, tekan OK. Kemudian keluar exit. Untuk selanjutnya kalian tambahkan TP
Nemedia pada satelit Asia 19 dengan cara kalian arahkan ke posisi tersebut. Kemudian kalian tekan tombol SAT pada remote, yaitu transponder di sini SAT. Kemudian muncul layar kosong. Kalian pencet tombol merah pada remote tambahkan. Kalian masukkan frekuensi untuk channel-channel Nemedia, yaitu 12.655 dengan simbol red 45.000. Untuk polaritas kita gunakan vertikal. Setelah selesai, kalian tekan tombol menyimpan. Ya. Di sini frekuensi sudah saya tambahkan. Tinggal kita arahkan parabola kita menuju ke satelit Asia 19, yaitu mengarah ke arah timur, serong utara sedikit. Nanti saya akan tunjukkan videonya. Kita lihat videonya berikut ini. Ini adalah parabola pada posisi Nemedia. Saya akan arahkan ke posisi Asia 19. Pertama, tap saya menggunakan parabola di bawah dulu biar mudah. Pertama, kalian buka dulu aplikasi Satellite Director. Ini Satellite Director, kalian buka. Ini posisi saya. Kemudian kalian setel Satellite Director. Kemudian satelit, pilih Asia Sat 9. Kalian pilih direktur. Nah, posisi seperti ini. Ini saya tampilkan cara penggunaannya untuk satelit direktur. Kita pilih satelit direktur, terus kita pilih direktur. Ya, tampilannya seperti ini. Pastikan posisi lengan LMB sudah sejajar dengan arah yang ditunjukkan. Ya, begini. Berarti itu lengan LMB sudah mengarah ke 122 derajat bujur timur pada satelit Chin Asia Sat 9. Begini, kalau sudah begini berarti posisinya sudah betul. Tinggal kalian mengaturnya. Setelah kalian gunakan direktur tadi, kalian sudah menentukan arah posisi parabola ke sana. Di sini ke sebelah timur, serong ke utara. Ini posisi tiangnya, kemiringannya kurang lebih. Yang terpenting kalian tadi udah menentukan direktur arah parabolanya. Kemudian kalian tinggal mengatur rendah tingginya kayak gininya. Ini kebetulan sudah saya temu channel-channel Nemedia pada Asia Sat 9 posisi seperti ini. Ini posisi Nemedia seperti di atas tuh. Ini saya dari arah utara. Kalau ini Asia Sat 9 berarti dia kebalikan dari Cina Sat
11. Kalau jenazat ke arah serong barat atau kiblat, ini sama, itu jenazat 11. Kalau ini jenazat 9. Untuk konektor ini saya menggunakan jam arah jam 4. Konektornya saya gunakan arah jam 4. Untuk disk yang saya gunakan ini diameter 80 kurang lebih kali 75. Setelah ketemu nanti kita scan. Ini kalian mengarahkan seperti ini sambil melihat monitor ini ya. Monitor pada TV kita. Pertama kalian harus posisikan seperti ini ya. Terus kalian cari-cari di sana seperti tadi. Kalian sambil dilihat posisi kualitas sinyal, kalian cari arahnya sambil memonitor kualitas sinyal yang ada di sini. Ini saya sudah dapatkan tadi 80%, tinggal kita scan. Pertama kita kasih tanda cawang pada transponder begini. Setelah itu kita tekan tombol biru pada remote atau scan. Kita pilih mode scan normal, hanya FTA ya. Scan siaran televisi untuk pencarian jaringan ya. Setelah itu kita tekan mencari. Ya, channel-channel sudah kita dapatkan sekitar untuk saat ini ada 70 siaran TV. Kita tekan OK. Kita langsung saja menuju ke satelit AsiaSat 9. Tekan OK. Terus saya akan tekan tombol Sat pada remote, yaitu di sini menunjukkan grup. Ini grup, kita tekan tombol Sat pada remote. Ya, di sana ada pilihan Palapa, AsiaSat 5 dan lain-lain. Saya arahkan ke AsiaSat 9. Saya tekan OK. Ya. Ini sudah pada satelit AsiaSat 9. Ada Al-Bajah TV Persija, tapi kelihatan masih gelap. ANTV udah ada ini. Ini adalah channel-channel Nine Media pada satelit AsiaSat 9. Untuk beberapa masih ada yang kosong. Masih bertulisan channel. TV One sudah ada. Tapi kelihatan ini channelnya belum komplit. Belum masuk semua. Semoga kedepannya nanti channel-channelnya bertambah terus.
Net TV, Metro TV. Ya, demikian saja untuk tutorial pencarian channel-channel yang berada pada AsiaSat 9 untuk channel Nine Media. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa share, like, komen, dan subscribe tentunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.